Louis Guilherme. Là, itu diambil dari rumah atau memang ada di basecamp situ, Ndang? Rumahnya ABD. Berarti pasca menganiaya terus ABD pulang. Iya. Press release terkait dengan kasus yang kemarin kita dapati adanya tulang-tulang yang diduga korban pembunuhan. Jadi pada hari ini kami sudah bisa mengidentifikasi. Namun untuk hasil laboratorium forensiknya nanti menyusul. Ini hanya dugaan sementara. Jadi secara kasat mata di tempur belakang juga terdapat luka juga. Di sini gigi korban juga tanggal ada dua. Ini ya. Semua di dalam sumur. Dalam sumur. Teskannya maju aja nih. Nah itu bajunya. Nah ini dalamnya. Celana dalamnya juga masih ini juga. Ini pakaian dalam, pakaian dalamnya masih putih. Jadi pada saat dianiaya hanya menggunakan ini pakaian dalam dari dalam. Cuma ini aja. Ya. Kalau baju, celana ini milik tersangka. Namun untuk hasil laboratorium forensiknya nanti menyusul. Ini hanya dugaan sementara. Jadi secara kasat mata di tempur belakang juga terdapat luka juga. Di sini gigi korban juga tanggal ada dua. Rawangsat, umurnya 19 tahun dan pekerjaannya wira swasta atau mengamen. Alamatnya di Sidoarjo. Korban ini bisa kami ungkap dari identifikasi yang kami lakukan, baik itu berupa pakaian maupun dari saksi yang kami dapatkan. Lebih kurang mengetahui daripada adanya informasi terjadi penganiayaan di daerah tersebut. Jadi setelah mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan itu atas nama Andi Prawangsa, kami mencari alamatnya. Kami sudah mendapatkan alamatnya dan mengambil informasi, mengambil keterangan daripada orang tuanya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Di mana pada tahun 2015, sekitar bulan November, korban ini ada mendapatkan ancaman dari rekan ngamennya dari kelompok anak-anak pang. Kemudian setelah itu korban tidak pernah muncul lagi. Orang tuanya juga tidak tahu keberadaannya di mana. Sehingga orang tuanya merasa kehilangan ataupun pencarian. Dan setelah kami temukan saksi kunci, kemudian kami tunjukkan lokasi yang kemarin kami temukan, dan saksi kunci itu menyatakan bahwa memang benar di wilayah tersebut yang dulunya merupakan lokasi tempat kumpul-kumpulnya apa. Jadi kemudian dari
informasi yang kami dapatkan dari orang tuanya bahwa pada tahun 2015 itu dia dicari atau dikeja, ada permasalahan ya dari saudara Abidi, identitasnya, umur 27 tahun, wilayah daerah Krian, Sidoarjo. Kami melakukan penyelidikan terhadap saudara Abidi dan kami bisa menangkapnya. Dari saudara Abidi ini kami kembangkan. Kami sudah barang tentu akan mencari motif daripada aksi pembunuhan tersebut. Kapan ditangkapnya? Jadi ditangkapnya itu kemarin. Jadi di khususnya daripada pihak keluarga bahwa sebelumnya tahun 2015 korban dicari oleh tersangka, bahkan diancam mau dianiaya dengan alasan yang orang tuanya tidak tahu. Jadi setelah itu korban menghilang di tahun 2015 sekitar bulan November. Dari keterangan daripada si tersangka bahwa motifnya ini adalah tersangka cemburu karena korban mendekati istrinya. Ya, mendekati istrinya dan beberapa kali tertangkap tangan, di HP-nya itu ada SMS daripada korban. Itu yang ABD. Yang cemburu. Yang cemburu yang mana? Yang ini. Perapatan. Perapatan. Mas, pernah mergoin istri sampean selingkuh sama si korban atau gimana, Mas? Kok sehingga cemburu, Mas? Iya. Pernah. Apa itu? Selingkuhnya seperti apa? Selingkuh atau gimana? Ada SMS-nya ngajak keluar. Oh, ada SMS. SMS mesra atau SMS biasa? Ya, ngajak keluar latihan. Oh, panggil yang gitu. Biasanya ngamen di mana, Mas? Biasanya ngamen di mana sampean? Ya di mana aja bisa. Yang anu, yang geluran itu. Terus kamu merencanakan untuk pembunuhan atau penganiayaan dulu? Penganiayaan dulu, nggak ada rencana untuk membunuh? Nggak ada. Kamu ajak kawan-kawan kamu? Iya. Ada berapa kawan-kawan kamu yang ikut? Yang ikut mukul itu orang 10. Yang ikut mukul 10, berarti yang nggak ikut mukul ada lagi? Ada. Berarti ya, banyak di situ? Itu teman nongkrong berarti ya korban ini ya? Teman-teman satu geng kamu satu ya? Geng. Yang korban ini? Bukan. Bukan, lain geng. Main geng ini? Ya, nggak tahu. Nggak tahu? Nggak kenal. Oh, yang dia. Siapa? Yang anak pang masnya atau? Ini anak pang. Dia juga anak pang yang ini. Istrinya juga? Komunitas pang. Beda kelompok? Bukan. Bukan. Beda kelompok tadi ya? Nggak tahu deh. Beda geng. Kalau istri Anda kerja atau ikut ngamen, Mas? Apa? Ikut istri sampean ikut ngamen atau kerja anu ke pabrik atau apa? Pengangguran. Oh, pengangguran. Tapi itu mau cari kerja. Cari kerja. Sudah punya anak? Sudah punya anak. Pada saat melakukan ini, Anda sudah punya anak? Sudah. Anak satu? Mas, setelah melakukan penganiayaan, sampean tetap di situ atau pergi? Di situ. Di situ? Sampean nggak batu apa nggak kayu, Mas? Dia nyanyi kan menggunakan apa? Menggunakan kayu, batu, atau apa? Ini batu. Tangan kosong. Kamu tangan kosong? Yang pakai batu dulu. Yang pakai batu? Teman. Teman. Ada juga pakai batu? Pakai kayu? Tidak aja. Batu aja? Iya. Jadi setelah kamu aniaya, ya, seperti keterangan saya, ya, besok baru dia meninggal? Iya. Setelah dia meninggal, kemudian itu kaku, terus siapa? Di siapa? Supaya nyiram air panas? Di teman kamu? Iya. Oh, supaya lemes, dimasakkan air panas, kemudian disiramkan biar biar gak kaku gitu. Ya. Gitu ya. Setelah kalian siramkan gitu gimana? Kaku gak? Masih kaku. Masih kaku. Tuh, Bojo sampean kenal ambek si korban ini lewat apa, Mas? Kawan-kawan ngamen, tapi bukan gengnya dia, gitu ya? Kenal ketemu di pasaran. Ada temennya. Oh, ada temennya. Oh, dikenalkan lewat cerita temennya istri. Ada ceritanya seperti itu. Geng apa namanya, Mas? Jadi, Mas, yang berinisiatif memasukkan ke sumur siapa, Mas? Siapa yang berinisiatif masuk ke sumur? Teman. Teman juga? Ya. Bukan sampean?
nanti kita selidiki. Dalam hal ini kami tidak bisa menyebutkan karena dalam tahap penyelidikan. Kemudian untuk terkait dengan masalah identitas daripada korban ini, ya, hasil DNA sedang kami mintakan, tapi kami penyidik berkeyakinan bahwa tengkorak ini adalah milik daripada saudara korban karena adanya kecocokan waktu hilangnya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.